Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'du. Pondok pesantren Fadlul Fadlan, pesantren bilingual berbasis karakter salam di Semarang, mengajak saudara-saudara kami umat Islam di seluruh Indonesia. Hendaknya kita semuanya memperhatikan pendidikan. Alhamdulillah kami sudah memulai pendidikan pondok pesantren dan sekolah formal sudah tahun keempat dan muridnya semakin banyak. Kami selalu mengembangkan sarana dan prasarana. Kami pondok pesantren Fadlul Fadlan Semarang membuka kesempatan untuk berperan aktif, untuk ikut bersedekah, berinfak, zakat, wakaf. Itulah yang Allah sabdakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu akum minash sholihin. Sekiranya kami, ya Allah, ditunda kematian kami sebentar saja, maka kami akan bersedekah. Adalah sedekah atau amal jariah yang abadi pahalanya, ditunggu di akhirat. Ada di depan sana pondok pesantren Tahfidz. Ada di sini atas untuk meneruskan bangunan sekolah madrasah. Kemudian ini perkantoran dan ini adalah gedung-gedung untuk kita naikkan semuanya. Dan masih banyak lagi kita program untuk meningkatkan fasilitas sarana prasarana pendidikan pondok pesantren Fadlul Fadlan. Saudara-saudara kami, sebangsa setanah air, kami ini meneruskan pembangunan lantai 3 untuk pendidikan sanawiyah. Ini juga gedung sanawiyah dan ini alia yang akan kami renovasi dalam waktu dekat, tapi waktu memang berurutan. Ini insya Allah dalam waktu 2 bulan yang akan datang harus sudah jadi, maksimal 3 bulan finishing dan sudah akan ditempati untuk para santri baru yang dari MTS dan dari aliyah. Ini gedung ini untuk fasilitas MTS dan aliyah insya Allah akan cukup untuk menambah ajaran tahun baru dan alhamdulillah sudah masuk 250 ini. Dan dalam waktu dekat mungkin sampai 500-an lebih atau bahkan mendekati ribuan, tapi harus kita seleksi. Insya Allah kita harus selalu meningkatkan fasilitas agar supaya pendidikan kita lebih bermutu. Kami juga mengembangkan badan usaha milik pondok pesantren, BUMP. Di sini kami melebarkan pondok pesantren ini dengan prasarana dapur. Dapur ini insya Allah untuk dibuat untuk masak PPFF Food and Bakery, untuk usaha bidang roti. Dan insya Allah kami punya beberapa usaha, sekalipun itu belum bisa mencukupi untuk pengembangan fasilitas pondok pesantren ini, maka tetap membuka kesempatan bagi saudara-saudara kami muslimin muslimat bila ingin untuk berperan aktif di dalam pengembangan pondok pesantren ini, amanatkan kepada pondok pesantren kami. Insya Allah ditunggu pahalanya di akhirat nanti. Kita bisa semuanya dan kita ketemu di akhirat. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.